Alhamdulillah. Kita yang berhasil menembus di internasional ASEAN 5 series di Abu Dhabi dan di Dubai kemarin. Tadi sudah kita lihat penampilannya luar biasa. Masih jomblo, jadi masih ada kesempatan bagi saudara-saudara memikat hatinya. Nah, Shen ini baru 24 tahun, jadi perjalanannya masih jauh ke depan membawa nama bangsa kita. Tadi saya sempat bertanya, apa rahasianya Shen bisa bertahan 3 jam di Sleman? Dia bilang, bom, saya banyak-banyak makan Kentucky jadi kuat. Jadi kalau membuat, nah, makan atau konsumsi lah ayam goreng tapi mereknya KFC. Shen, sebetulnya saya ingin menyambut kedatangan Shen minggu lalu di bandara dan mengirimkan kalungan bunga di bandara. Karena suatu kebanggaan bagi saya sebagai ketua umum yang baru saya terpilih, tapi saya sudah merasa mendapat hadiah yang luar biasa dari kemenangan Shen di Abu Dhabi dan juga. Tapi beliau mengingatkan saya untuk patuh pada protokol kesehatan. Shen harus isolasi mandiri seminggu di rumah. Dan baru hari ini kita bertemu. Kalau seminggu lalu kita pertemuan seperti ini, tapi kemudian kita tunda karena beliau harus melakukan isolasi mandiri. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua bahwa program kerja IMI, selain kita sekarang sedang menyiapkan PON, menyiapkan atlet-atlet kita berlaga di PON Papua, roda 2, kita juga sedang menyiapkan berbagai event baik nasional maupun internasional. Yang terdekat adalah event nasionalnya adalah Kejurnas Balap Motor Bebek Piala Presiden. Kemudian internasionalnya roda 2 MXGP, dan mudah-mudahan juga bisa tercapai nanti MotoGP di Mandalika. Malu nih. Terima kasih kepada Bapak Prof. Satyo untuk mengasih apresiasi ini apa di karir saya yang sudah beberapa tahun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.